Halo Mars, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Gerets. Nah, hari ini saya kedatangan dari Om, siapa ya? Nih, Om Mars. Om Statics Toys ya, Om. Yes. Ini barang yang banget saya tunggu, Om Mars. Sampai saya tuh sebenarnya jujur bingung saya. Ini saya PO-nya di mana gitu. Akhirnya terjawab pada waktu itu Om Statics ada nge-DM gitu. PO-nya udah datang. PO-annya udah datang. Okay, Omers, kita buka, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, Omers. Thank you. Kita buka aja kira-kira isinya apa. Wes, ini kotaknya gede banget ya, Mas. Padahal barangnya cuma satu kalau enggak salah. Thank you banget, Om Statis. Hey. Keren. Yes. Nah, udah muncul, Mas. Oh, ternyata buka dari belakang ya, Mas ya. Nih, udah muncul kira-kira apa ya? Nah, yang jelas ini adalah yang Two Face, Two Fair Use. Oke, kita pinggirin. Tuh kan sampai kena kamera, maaf. Terus apa lagi? Nah, ini ada stiker. Yes, nih dari Om Statis Toys sama ND Garage. Oh, ternyata sama ya. Ini keren nih. Ini benar-benar tagline yang keren banget ya, sumpah. Cuan is real. Yes. Cuan is real. Keren. Thank you, Om. Semangat, Om. Keren. Benar tuh, cuan is real. Oke, kita tempel gimana ya. Nah, udah ada sih stiker Om Statistik ini di sini. Cuman ngapa kita tempel aja. Oke, tempel di sini aja. Di sini aja, kita tempel ya. Oke. Yes, ada. Nah, ini taruh gimana. Ya, Om Mars ini emang agak berantakan ya, Om Mars ya. Tapi jujur sih sebenarnya suka sih suasana berantakan gini. Nah, ini Two Face and Two Furious. Kira-kira yang mana, Om Mars? Nah, ini salah satu juga salah satu juga koleksi saya gitu ya. Karena emang saya suka banget seri ini gitu. Oh, saya udah tahu dong. Kirain saya nggak ada tulisannya dan ternyata ada ketahuan. Oke, ini adalah Nissan GT-R atau BNR 34. Yes. Inilah sebenarnya saya nggak tahu apakah Hot Wheels ini varian atau bagaimana gitu ya, Om Mars ya. Dia banyak banget ngeluarin seri ini. Iya beneran banyak banget seri ini gitu. Nah, kita akan ngasih apa, saya akan ngeliatin pendahulunya siapa aja ya. Ini sama seperti seri premium yang sebelumnya, hanya beda pelek doang. Nah, kita akan dobrak ini dan unboxing ini. Tapi Om Mars, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, Om Mars ya. Thank you. Oke, Om Mars. Nah, kalau mengingatkan R34 ini mengingatkan video awal saya, Om Mars. Pertama kali saya ngedobrak juga serinya ini, Om Mars ya. Tapi yang seri tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah saya. Ya, 2020. 2020 atau 2021 gitu. 2021 ya. 2020 sih, 2020 benar. Di 2020. Nah, jadi ini salah satu juga seri yang merupakan ada replika entertainment Fast and Furious. Nah, keren banget ya, Om Mars ini. Ada apa? Logo sponsornya di sini ada Sparco, Mitsubishi, KN, Gredit, Toyota, Tires, Acura, Nissan. Nah, ini sebenarnya banyak ya, banyak ada 5 kalau nggak salah saya, namun saya hanya ngoleksi ini gitu. Saya juga suka sih yang Silvia, cuman next lah kalau saya pengen beli. Saya ngumpulin ini aja juga udah banyak banget gitu. Nah, jujur yang seri Fast and Furious itu ada 3 yang saya suka. Yang pertama ada Supra, ya itu keren banget yang oranye itu, dan ternyata banyak juga variannya. Terus Silvia itu juga keren banget. Terus Lancer ya, Mitsubishi kalau nggak salah saya.
Nah, makanya di sini ada Mitsubishi motor nih. Nah, itu juga keren banget. Nah, ini adalah kolektor ya, HW kolektor. Nah, premium. Nah, ini kemarin beruntung banget saya dapat diskon lumayan besar karena kartnya jelek ya nih, kartnya jelek. Tapi saya bilang sama Om Statik, it's not my problem because saya bakal unboxing juga gitu. Jadi saya enggak memperdulikan kartnya juga sih. Oke. Okay? Saya ingat kata Manda apa ya, Manda? Enggak salah. Nah, terus kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia Mas, keren. Wih. Cakep banget, Mas. Hanya beda pelek ya, Mas ya. Hanya varian pelek aja, beda-beda bukan varian, beda pelek aja, Mas. Tuh, Mas, keren. Ini kayak sama seperti yang apa? Seri premium ya. Yang di 2000 berapa ya? 2019 ya. Yang 2019. Yang di Fast and Furious, Fast Import kalau enggak salah saya. Nah, itu juga warna ini. Sama. Nah, detailnya oke banget ini, Mas. Keren. Nah, kita akan coba ambil yang lama, Mas. Nah, ini made in Indonesia, Mas. Wow. Amazing. Wow. Wow, ini made in Indonesia ya. Wah, saya bangga jadi warga Indonesia. Ya. Wah. Saya bangga menjadi rakyat Indonesia ini, Mas. Ternyata ini buatan Indonesia. Cakep banget. Keren. Hidup Indonesia. I love Indonesia. Keren. Oke, Mas. Nah, ini tuh di tahun 2022 ya. Nah, ini adalah serinya Nissan Skyline GT-R R34. Nah, dia itu termasuk seri R34 nih ya. Nah, cuman ini yang seri Fast and Furious. Nah, untuk di seri yang R34 nya yang aslinya itu ada 31 model termasuk yang seri Fast and Furious, Mas. Nah, makanya saya nggak mau ngumpulin karena banyak, Mas. Dan ini salah satu model yang termahal ya. Yang cuannya yang kata Om apa ND Garage tadi itu adalah benar-benar cuan banget ini R34 ini nih, serius saya ya. Dan juga banyak variannya seperti yang THS saja itu ada variannya gitu ya. Nah, seperti yang ini juga ada variannya dan saya juga baru tahu ya. Saya lagi negoin sama Om Adi. Semoga dapat ya, Om Adi. Tolong. Saya need. Saya perlu itu gitu. Nah ya, jadi gitu, Mas. Nah, jadi ada 31 seri. Ya, debut pertama itu 2010 ya di new model. Nah, ini desainer adalah Phil Realman. Nah, ini kirain saya ini ya Om Rio ya, ternyata bukan. Nah, jadi yang 2010 itu kalau Mas mau tahu tuh yang warna abu-abu. Nah, setelah itu baru tuh 2013 dia ngeluarin yang seri ini. Mana kita keluarin aja dulu. Nih. 1 2 3. Banyak ya, Mas ya. 4 5 6. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi dong. Ada dua lagi. Ini belum semua, Mas ya. Belum semua, Mas. Ntar saya ambil dulu, Mas. Tunggu dulu. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, Mas. Thank you. Nah, Mas. Nah, ini seri 2-nya, Mas. Nih. Yang spoiler hitam sama si ID-nya, Mas. Oke. Nah. Jadi pertama itu adalah seri yang ini di 2013 yang spoilernya hitam ya, Mas ya. Nih, keren banget ini. Ini juga lumayan rare ya. Rare banget. Ya. Nah, ini yang ada apa? Ada variannya, Mas, peleknya hitam. Nah, saya nggak tahu peleknya hitam itu apakah karena ini yang dikupas atau enggak gitu. Tapi itu saya ngeliat banget itu. Saya dipotoin sama teman saya Om Purnomo kalau nggak salah saya. Nah, itu motoin punyanya Om Adi. Jadi nanyain ke saya karena saya ngumpulin ini dia tahu. Ini varian nggak, Om? Dan iya, benar itu varian sepertinya karena peleknya warna hitam. Nah, ini yang pertama kali, Om, Mas. Keren ya, Mas. Sumpah ini keren banget. Nah, setelah itu ada yang ini. Oh, ini. Mana ya? Ini kalau nggak salah. Nah, ini yang
Oh iya benar ini. Nah ini seri yang kedua. Nah ini juga lumayan keren. Kerennya kenapa? Karena dia ada garis lain ini. Masih ada garis lain ini. Nah saya suka RT34 yang seri lama ini adalah apa? Dia kacanya tuh bening, Omers. Keren ini. Nah ini udah mulai menggunakan ininya juga udah mulai include di body ya. Nah, makanya kalau Omers buka ya, nah itu masih ada tuh Omers cantolan buat ini gitu. Nah bedanya ya cuman kalau misalnya yang hitam ini agak ngeceper sih. Ya, tuh lihat tuh. Ya, kalau yang biasa itu seperti ini. Nah ini yang 2014 Omers. Nah ini dua ini nah yang lagi rare sekarang gitu. Banget gitu. Keren banget nih. Nah setelah itu barulah muncul yang lain-lainnya seperti ini. Ini nih. Nah ini sama ya, peleknya rata-rata sama gitu. Nah ini 2017 ya Omers ya. Nah ini 2017. Nah di 2019 dia ngeluarin yang tadi saya bilang seri premiumnya nih. Warnanya agak beda sih, warnanya agak beda. Tuh, di antara 3-4 mobil ini aja udah berbeda Thomas. Ntar satu sama yang lain juga udah berbeda. Lihat, kalau Thomas bisa perhatiin ini beda banget Pak nih. Kalau di saya, di mata saya beda banget. Ini aja udah agak beda siraliknya. Nah ini lebih banyak siraliknya dan ini lebih bening siraliknya. Nah ini keren ya, ini menggunakan ban TE ya. Nah RR6SP ini, kalau kami nyebutnya TE. Nah keren. Nah ini yang beda ini nih, warna biru. Nah, cakep. Nah setelah itu 2019 hari 2020 itu yang seri G-Pack. Nah ini. Nah ini juga lumayan susah sekarang. Harus beli, tapi nggak susah sih, maksudnya ada lah gitu. Harus beli 5 baru dapat ini. Nah ini saya alhamdulillah dapat dari Om Aji Daikes kalau nggak salah saya. Waktu itu ada ketengan dia, ketengan. Maksudnya satuan gitu. Nah saya dapat yang ini. Hey, thank you Om Aji. Oke, kalau ini saya dapat dari Om Erik kalau nggak salah saya. Ini made in Thailand kalau nggak salah. Nah made in Thailand, ini made in Indonesia ternyata. Wah, saya juga baru tahu mesin made in Indonesia. Wah, keren. Ya, maafin saya karena saya tidak perhatiinnya. Maafin saya. Ini made in Malaysia ternyata. Indonesia maksudnya Indonesia. Nah, setelah itu 2020 ini ya, 2021-nya dia ada ngeluarin dua Omers ya. Yang ini satu. Nih, ini yang banyak banget ya, yang banyak banget di pasaran. Ya. Yang rebutan juga ini. Nah, ini satu. Ya, keren. Nah, terus setelah itu dia ada ngeluarin yang seri ID. Ini. Nah, ini saya ID ada dapat dua ya, Mas ya. Jadi ini yang unrivet. Kenapa saya koleksi? Karena beda ban. Varian ban ya. Tuh, lihat tuh. Jadi satunya list merah, satunya list biru, Mas. Nah, tapi untuk tamponya sama warnanya biru muda gitu ya. Terus untuk detailnya juga sama. Tuh. Dianya beda di ban sama di chip ya. Ya jelas sih. Kalau chip dia nggak ada apa di chip dia. Ya, kalau yang unrivet nggak ada chipnya, kalau rivet ada chipnya itu. Nah. Ini juga saya omongin sih di di channel saya sebelumnya, tinggal Omers nonton aja. Nah, ini zamak ya warnanya Omers. Nah. Keren, beneran keren ya Mas. Nah yang terakhir di 2022 ditutuplah sama seri ini. Bukan kecewa sih, enggak gitu. Cuman kenapa harus ngeluarin seri lagi? Kan saya jadi harus ngoleksi lagi ya Mas ya kan. Tapi beda pelek. Nah ini pelek yang benar-benar lagi in-innya juga ya. Ini pelek peleknya RR5SPM juga ini. Tapi model lain gitu. Kalau yang ini kan modelnya yang lama ya. Lama itu seperti era ini beda nih sekarang. Nah, seperti itu. Ini 6SP sedangkan ini 5SP. Nah, tadi yang saya bilang sama kan? Tuh mirip Omers. Cuman warnanya beda ya. Ini agak apa ya?
agak silver apa ya, agak ada cyan gitu ya, tapi silver sih warnanya gitu kan. Iya silver gitu. Nah untuk dekalnya ya, karena mungkin warnanya beda ini, jadi dekalnya agak lebih terang yang ini sih, kalau saya bilang toh. Itu untuk semua apa, untuk kacanya dia ini tin ya, grey kacanya. Kalau yang ini juga sama grey. Terus dalamannya hitam seperti biasa. Terus untuk platnya sama ya, platnya sama. Terus untuk aksesoris yang lain juga sama sih frame-nya. Nah jadi keren banget Omers. Nah Omers, nah ini beneran sih hanya ngumpulin ini aja udah banyak ya Omers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Omers ya. Nah ya aslinya R34 ini 31 gitu. Artinya saya kalau mau ngumpulin harus ngumpulin 22 hari. Banyak banget, nggak mau. Ini aja cukup, sudah cukup banget ini ya, keren banget. Karena banyak seri yang lumayan menyeramkan kalau misalnya kita apa, lumayan horor juga ya Mas ya, kalau kita ngoleksi R34 ini. Jadi kalau mau teman-teman ngumpulin R34, selamat, the best lah pokoknya, itu baru hunter sejati, kolektor sejati. Kalau saya cukup aja yang R34 yang seri Passing Series-nya juga banget sudah suka banget gitu. Nah, ini keren banget Omers. Nah ini Omers, kira-kira Omers berminat memiliki dan mengoleksi seri ini? Ini keren loh, beneran. Kalau dipajang tuh keren banget. Ya kalau mau dipoto juga keren banget. Saya pernah lihat di Instagramnya siapa itu di Jepang, itu sekali mobil real car-nya ada 4 ya Omers, dan mirip banget seperti ini gitu. Keren banget. Ini juga saya ada custom ya. Ya ada custom. Terus ada versi tune-nya. Nanti saya akan ambil Omers. Nah, jadi Omers, saya ambil dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Omers. Thank you. Ini dia Omers. Nah, ini seri custom-nya, saya yang custom. Wah, dekalnya saya pakai dekal chrome ya. Nah. Ini dekalnya buatan Om Hendy. Thank you. Keren banget. Mesinnya itu Kliwon kalau nggak salah saya. Kalau knalpot itu siapa ya? Om Barpus ya? Om Barpus ya, Om Barpus. Nah, peleknya Om Kliwon. Spoiler Om Barpus sama apa? Spion. Nah, untuk isian dalamnya itu Om Angga kalau nggak salah, Om Angga Beji. Nah keren. Nah ini alhamdulillah juara 3 ya kemarin. Udah lama nih, 2021 kalau nggak salah saya. Tuh season 1, season 2. Nah untuk yang tuned nih, ini juga saya suka banget nih, suka. Kalau ini sebenarnya udah banyak banget sih teman-teman di Jawa itu bikinnya, cuman saya suka aja gitu buatan saya sendiri. Nah ini seri tune yang menurut saya suka banget Omers. Nah ini juga mesinnya dari Om Angga BJ, dalamannya juga sama. Nah belakangnya menggunakan TE ya. Tuh. Ini perpaduan antara Magna Tuner dan emang enggak tuner sama R34. Jadi Omers keren kan? Nah jadi sebenarnya saya suka banget, jujur saya suka banget mobil Brian yang ini. Jadi kalau nonton Fast & Furious itu mobil ini yang saya perhatiin banget. Nah yang baru-baru ini ya seperti Supra mungkin ya, Supra itu keren banget. Yang oranye juga keren banget, yang baru juga model yang GR itu keren banget juga gitu. Jadi dia suka sih yang benar-benar apa ya, mobil yang ada miniaturnya, mobil film itu yang salah satu miniaturnya ini gitu, keren banget gitu. Nah jadi Omers, kalau diantara semua ini Omers ya, jadi kalau diantara semua ini saya sukanya yang mana ya? Pertama saya suka yang seri ini,
ya. Ya karena detailnya oke banget ya. Saya suka banget seri premium yang ini nih, yang 2019 ya, nggak salah. Ini keren banget. Yang kedua ya, seri Zamak ini juga keren, ID. Ya, detailnya juga oke ya. Oh ya, saya belum beningin detailnya tadi ya. Lampunya, oh ya sama aja sih. Cuman agak lebih pekat yang ini, yang baru. Nah mungkin ini ya salah satunya juga yang saya suka gitu kan. Oh ya sama ini juga saya suka nih. Nah, jadi keren ya. Ya semuanya keren lah, pokoknya nggak bisa dipilih satu-satu gitu. Jadi semuanya keren banget. Jadi omes kudu nih kalau yang suka Fast and Furious ya, kumpulin nih mobil-mobilnya gitu. Jadi kalau di teman-teman saya tuh, circle saya tuh Om Denny ya, yang ngumpulin seri ini sama Om Tri. Ya. Jadi Om Denny udah ada ini belum? Pasti belum ada dong. Nah, Omers silahkan dipesan. Sekarang udah banyak banget ya. Banyak banget di toko-toko, di Instagram juga udah banyak sekarang. Saya nggak tahu di marketplace udah ada apa belum. Nah, cuman di seri di Instagram nih lagi in-in banget ya. Ya, saya juga beruntung banget dapat, kiraan saya nggak dapat gitu. Oke, Mas. Thank you banget udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya berkata dan lain hal. Jadi saya lagi pilek banget nih. Makanya agak meler-meler gitu aja ya. Nah, jadi gitu ya. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe video saya, Mas ya. Serta memberikan komentar, Mas. Jadi biar saya selalu semangat untuk meracuni Omers. Jadi saya kan dari awal bilang bahwa Omers saya mau niat banget untuk meracuni Omers. Dengan menyajikan yang keren-keren dan ini terbaru banget, Omers. Oke, Mas. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.